Halo, selamat sore teman-temanku, selamat menanti berbuka puasa, selamat ngabuburit ditemani oleh Gulot Talk episode terakhir ngabuburit bulan Ramadan tahun ini 2023. Sebentar lagi lebaran, Muhammadiyah sudah menentukan di hari Jumat akan lebaran, tetapi kita tunggu Bapak Yakut Khalil Qaumas Menteri Agama kita mengumumkan apakah kita akan bersamaan Ramadannya, lebarannya, ataukah berbeda ya. Kemungkinan hari Sabtu, kemungkinan juga hari Jumat ada. Tapi walaupun begitu, sesuai tanggal, hari ini adalah episode terakhir untuk Gulot Talk Ngabuburit tahun ini. Udah, openingnya gitu aja ya. Halo teman-temanku, selamat datang semuanya. Sudah hadir ya teman-teman ya di sini. Yang tadi sudah awal sudah ada Mad Fahri ya. LA Night, siapa yang ketiduran? Kagak ya. Oh, ketiduran ya, kita ngedit dari tadi, saya ngedit. Gilang Kulap menemani saya selama Ramadan. Makasih, sama-sama Bre Wyatt, The Finn, Hans, halo King Madrid 04. Gak tahu, saya gak ngikutin. Michael Lugas hadir, Randy Novianto, halo bang, Ellen Aid, Moklis, au, ada juga semoga Jumat, kata Sandra, biar bareng ya, absen dulu bang, lagi absen juga nih ya, Daman Fahri juga, sudah saya sebutin namanya tadi, Ahmad Rafli juga hadir, Dewo saja, satu masih ada Wacelong bang, kalau lebaran Sabtu saya nggak Wacelong, kalau lebaran Jumat saya Wacelong ya. Nanti hari Kamis ada Wacelong juga, jangan lupa EW ya guys. Sabtu Mas Silver, halo Yuda Kaiser, halo. Gak ada Arthur, gak ada kabar. Krishna Raka, halo. Selamat tahun baru, apaan tahun baru? Raden Mas Dika, kuis lagi. Kuis habis ini, nanti ada kuis, sudah siap kuisnya ya. Kalau waktunya cukup, kuisnya semuanya kita kuiskan. Ada Kota Kai, halo lo, halo, halo. Chandra juga lebaran Senin, ya. Lebaran mana itu lu? Stafal Bang Dodo resmi bergabung dengan WWE, kata siapa? Sama Ramadan ya, kita sudah ngabuburit Gulot Talk guys. Gulot Talk tuh akan ada di malam hari guys, karena ini Ramadan ya, ngabuburit kita. Edge katanya mau ke EW, bang, nggak ada, itu cuma pendapat doang itu. Halo bang, minal aidin wal faizin, belum dong Res Josh, pengingat hidup, halo pengingat hidup. Langsung berita pertama, nanti dulu, sabar. Top pertama aja. Ntar dulu. Tapi itu tanggal 28 sampai tanggal 1, bang. Tanggal 28 tuh hari Sabtu. Ya, benar. Tanggal 28 sama tanggal 1 Monday Night Raw. Sebenarnya kalau kita tanggal 29 sama tanggal 2 dong kalau kita. Dan telat. Berita pertama, Goldberg is all elite, ya. Nada. Wismas, ya, Willy. Sabar. Gua tanggal gue hari Selasa jam 6 pagi, bang. Hah? Jam 6 pagi. WWX Twitch sudah, saya enggak bahas Twitch ya. Kita juga enggak ada yang nonton Twitch. Salam Ramadan GG. Besok Kamis ada Dynamite Wacelong, tak ada Zurin. Kita Wacelong bersama walaupun penontonnya Shopee. Tetap semangat saya mengikuti Dynamite guys ya. Roman OTW 2000 hari, bukan dong. OTW 5 tahun seperti Bruno Sammartino ya. Tahun 2028 baru dia di throne guys. Siap-siap aja. Goldberg ke WCW bang, apaan? Dari pertama Bray Wyatt join the Righteous. Righteous apa ya? Goldberg katanya umur 100 baru pensiun. Terima kasih GG, alhamdulillah. Siap Zurin, semangat selalu ya Zurin ya. Dari Malaysia ya Zurin ya, kalau enggak salah. Arya S Nur Cahyo, kenapa gambar itu, siapa yang kawin? Roman sampai 2028, bro. Halo bang, selamat sore Cenation Jatim garis keras. Masih ada Cenation ya. Yang di Tron Roman batu enggak ada, Mustafa enggak ada. Bray Wyatt join House of Black. Kita kangen Wyatt semua. Saya enggak begitu, saya enggak peduli ya sudah, bukannya kangen ya. Ya ya kangen ya, bisa dibilang kangen ya. Cuma ya enggak peduli lagi sudah. Lebaran enggak pergi, bang. Lebaran pergi dong. Lebaran ya kita berkunjung, masa lebaran di rumah aja. Kalau setelah berkunjung ya baru di rumah aja. Ya news apa nih? Ada newsnya enggak banyak guys, cuma ada 4 biji ya. 4 artikel yang akan saya ejawantahkan. Sudah berapa orang? 37 ya, dikit lagi yuk. Baru kita mulai. Baru dari kemarin-kemarin nonton Watch WWE dulu bang, jadinya flashback. Wah ya, mantap Randy. Tonton semuanya ya videonya ya, kalau perlu ulang-ulang. Tapi nontonnya harus di YouTube, jangan di-download dulu. Biji 4. Halo bang, Senora. Sebenarnya di cat putih rumahnya spesial lebaran. Iya dong.
Wacolong pay per view lama banget, itu yang agak susah nanti ya kalau wacolong pay per view lama. Mungkin di Discord kali ya kalau seru ya, kasih pay per view lama terus ngobrolin, komentarin, seru itu. Makanya gabung Discord dong, install dong, yang belum install Discord dong. Tadi malam ngobrol saya. Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. Suara asli Firaun yang berhasil dideteksi. Aduh, ngeri banget sih Anda ini. Ini kok ngeri banget toh. Ngasih video kayak begituan. Kenapa Firaun? Apa urusannya? Link Discordnya mana bang? Sana pergi ke tab komunitas, ada tuh langsung link Discord. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol guys, jam 12 sampai jam 1 guys di Discord guys. Kalau teman-teman mantengin mungkin tadi malam. Siapa yang ikutan, ada nggak ini yang ikutan tadi malam? Nggak ada ya. Ngobrol sama Louis, sama Kemas, sama Deo, sama siapa lagi? Pulung, sama siapa lagi? Nggak tahu. Pak Raden juga ikut ya. Seru guys, tapi dadakan ya, nggak sesuai schedule. Nanti halal bihalal ada guys, kita nanti ngobrol-ngobrol di Discord halal bihalal, ngobrol-ngobrol wrestling ya. Tapi nggak di stream ya guys. Anak-anak nggak bang, ada suara anak-anak gimana? Tiduran bang saya. MITB kapan nggak? Oke, 41 orang, kita lanjut yuk. Berita pertama kita, biar langsung aja, biar kita bisa tanya-jawab nanti setelah itu. Seth freaking Rollins guys, yang rumornya. Tengokin kipas angin dulu. Seth freaking Rollins yang kemarin kan kesal karena dia dipotong segmen dia yang mau party katanya sama orang-orang setelah WrestleMania kemarin. Terus dia sempat off gara-gara travel issues. Banyak orang berpikir kalau Seth Rollins ada masalah nih dengan WWE. Pasti dia kesal, pasti dia marah gara-gara Vince membatalkan segmennya. Pasti dia ada masalah begitu Seth Rollins gitu. Orang jadi berpikir begitu. Sampai di Raw kemarin dia keluar lawan The Miz dengan match yang keren. Bahkan mereka mungkin sudah merencanakan untuk membuat match keren di malam itu guys. Match The Miz lawan Seth Rollins malam kemarin di Raw guys. Kalau kalian belum nonton segera tonton guys. Mantep banget matchnya. Entah kenapa ya, kok tiba-tiba moodnya The Miz di sini tuh lebih kayak garang gitu loh, ngimbangin Seth Rollins. Dan mereka berjibaku dengan luar biasa oke loh matchnya kemarin. Dan orang kan masih bertanya-tanya apakah statusnya Rollins di sini masih ada masalah dengan WWE di backstage karena masalah yang kemarin karena Vince McMahon. Well, kita baca beritanya guys ya. Katanya Seth Rollins wall out during the Raw after WrestleMania yang setelah dia di cancel segmennya itu nggak ngomong apa-apa gitu, setelah dia interview terus keluar terus wow terus pergi. Ini digambarkan oleh Ringside News yang katanya Seth Rollins itu walkout setelah di Raw kemarin. Ringside News melaporkan kalau that nobody was talking about it during the SmackDown after WrestleMania. Setelah Raw ada SmackDown after WrestleMania, orang nggak ngomongin, nggak ada yang ngomongin soal Rollins walkout. Kan rumor ya Rollinsnya walkout apa enggak tuh rumor gitu. Dan di SmackDown nggak ada yang ngomongin itu. Berarti kemungkinan rumornya salah. Dan Sensep bilang dari acara Fightful's Paywall dan bilang sesuatu yang lebih jelas kalau tidak ada isu apa-apa antara Seth Rollins dan WWE setelah insiden dipotong segmen wall out di Raw after Mania. Jadi murni Rollins gak datang di Raw setelah WrestleMania dan satu minggunya lagi itu karena travel issues yang bermasalah untuk hampir semua pegulat di hari itu ya. Jadi sudah dijelaskan ini sudah bisa dibilang informasinya udah kredibel ya dari Sensep Fightful's Paywall. Katanya Seth Rollins and WWE have no issues based on those who spoke to. Jadi dari sumbernya tidak ada masalah untuk Seth Rollins ya. Mungkin Seth Rollins juga menunjukkan kekesalannya dengan memberikan match keren di Raw kemarin guys. Kalau menurut saya itu cara dia untuk ini loh, aku tuh kayak gini loh kualitasnya, kenapa aku di potong-potong, aku tuh superstar yang mumpuni gitu. Mungkin begitu ya gak sih? Ada komentarnya guys?
Siapa tahu ya kan Rollins kena godaan John Moxley. Emang John Moxley setan menggoda-goda. Rollins sudah loyal ke WWE, itu jawabannya tuh dari LA Knight, dari Raden untuk LA Knight. Ini sudah pernah saya bahas, Rafael itu cuma geguyon tahu, atau mungkin ada kesel juga tapi nggak bakal bikin Vince marah. Berarti set off di Backlash sampai sekarang belum ada tanda-tanda set akan match di Backlash ya guys ya. Shane versus Brock nggak bahas kah bang, yang mana nih? Begitu guys, lanjut lagi yuk. Berita selanjutnya, pegulat NXT dibicarakan untuk naik ke main roster. Siapa dia? Saya singkat aja ya. Kita tahu kalau di draft itu pasti ada potensi untuk menaikkan orang dari NXT untuk debut ke main roster. Ada yang bilang mungkin nama besar kayak Bron Breakker, atau mungkin Carmelo, atau mungkin Wesley, atau mungkin yang lainnya. Tetapi ada satu nama guys yang disebut di sini, yaitu adalah Tyler Bate. Bukan Bron Breakker ya, Tyler Bate guys. Yang katanya bisa jadi lagi diomongin, bukan beneran rumor kuat ya, tapi dari sumber bilang lagi ada pembicaraan untuk menaikkan Tyler Bate ke main roster guys. Saya juga agak kaget juga, bukan Bron Breakker guys. Kenapa bukan Bron Breakker gitu loh. Tapi gak apa-apa juga, mungkin WWE itu punya strategi suatu hal gitu. Kan Bron Breakker ini kalau kita bisa bilang anak emasnya pesanan dari orang-orang main roster waktu itu ya kayaknya. Ada andil Vince lah untuk nge-push Bron Breakker waktu dimulainya NXT 2.0. Tapi kita tahu orang-orang kayak Tyler Bate ini orang-orangnya Triple H banget nih. Ini darlingnya Triple H banget nih. Orang-orang kayak Tyler Bate ini guys. Bisa jadi kalau memang Triple H memutuskan, pasti Tyler Bate yang akan naik. Tapi menurut saya Bron Breakker memang harusnya stay di NXT dulu. Karena kalau untuk nge-push Bron Breakker, kayaknya belum ada spot untuk push Bron Breakker kalau menurut saya guys. Karena dia kan di-push bagus di NXT, top guy dia di NXT. Nanti main roster kalau jadi keadaannya masih di bloodline ini terus, Bron Breakker gak akan kepake. Menurut saya kalau Bron Breakker mau dinaikin, nanti dulu. Kalau menurut saya ya, entar dulu. Bron mah dapat story baru di NXT ya. Belum saatnya. Oh, mungkin saatnya lah ya. Cuma kalau saya pikir, opini saya, kondisi dari apa yang terjadi sekarang, story-nya di WWE main roster, masukin orang NXT yang top guy itu beresiko. Begitu. The feud chase you gitu. Nggak apa-apa, ada feud juga kalau misalnya mau dinaikin mah ya dikasih naik dulu, terus feudnya selesai begitu. Dan nanti pas Roman di throne bisa jadi. Bron Breakker, sekarang Bron lagi jadi heel ya. Main roster jadi jobber, mending stay NXT. Tapi harus ada perubahan dong. Orang NXT juga ada yang pengen naik main roster tuh, ada banyak guys. Karena step by step, karir itu step by step. Jangan kayak, kan bisa dibilang NXT Black and Gold tuh ada blundernya juga guys. Jadi orang betah di situ nggak mau naik. Padahal konsep sejak awal NXT adalah untuk membuat pegulat bisa naik ke main roster. Tapi kenapa pegulat nggak mau naik main roster, betah di NXT, itu adalah sebuah kesalahan. Ada yang salah berarti dengan bangunnya NXT. Saya sudah pernah bahas di cerita saya tentang NXT di Gilang Wrestling guys. Berarti ada yang salah dengan konsep NXT Black and Gold kalau orangnya betahnya di NXT nggak mau naik ke main roster. Iya nggak sih? Karena NXT dia sejak awal WWE bikin ya untuk nge-build up talent baru. Begitu guys. Apakah NXT itu lama sianya? Gimana sih lama sianya? Ijak baru mulai fit sama Dijak, zona nyaman. Jangan dulu Bron deh, takut nggak kepake. Bron tuh bagus banget ya nggak sih? Saya tuh kayak ngerasa biasa aja gitu. Bagus banget nggak sih sebenarnya Bron Breakker tuh menurut teman-teman? Kok saya ngerasa
walaupun saya nggak pernah nonton banget ya, tapi kalau saya rasa kayak memang WWE punya orang ini mau dipush ya orang ini gitu loh, ditentuin. Jadi nggak peduli dia sekeren apa. Tapi apakah bener keren nih buat penonton NXT nih guys? Buat penonton NXT nih guys, jawab guys. Biasa aja nggak sih? Nah, Hilmi bilang biasa aja. Elena pun bilang biasa aja. Jason juga jangan bawa Steiner. Gak suka celana NXT banget. Tumben Raw kemarin keren. Iya itu di Kisar. Hilmi yang bagus. Bate sama Dragunov. Biasa aja kata Angkol. Sorry. Overrated ya. Pak Wahyu Gigi Dolin tuh B aja katanya. Anaknya Ricky Snyder ngap itu. Keturunan ya. Pegulat keturunan ya. Bahkan mix skillnya kurang. Mix skillnya. Kita lihat dari sisi mananya nih guys. Teman-teman lihatnya dari sisi mananya nih. Apakah untuk star power gimana? Untuk star power aura dia. Kan yang digadang-gadang untuk orang besar itu dia punya kayak star power, powerful auranya, aura bintang gitu. Jadi kayak kemampuan meliuk-liuk badan, melompat kanan kiri, high hitter segala macam itu nomor 2 kalau di WWE guys. Moveset dan promonya kurang bang. Wah. Juga kayaknya belum dapat bang, masih kurang juga. Ya itu sama berarti keraguan saya sama kalian. Kesukaan Vince modal badan besar, iya. Lanjut yuk berita selanjutnya. Kita habisin dulu beritanya guys, sampai sebelum 30 menit. Dia paruhas tapi agak lincah juga ngap, agak lincah juga. Bagusan Dragon Lee, Dragon Lee itu baru, dia penyesuaian dulu Jason. Buruhan bahas Goldberg bantar dulu ya terakhir ya. Pilisernya monoton ya juga. Ya the next Goldberg ya kayaknya sih. Brown Breaker nih. Made in China itu. Shinsuke apaan enak? Apaan Shinsuke nyamain Roman? Warhouse tapi bisa lompat keluar ring bang. Si abang andalan saya Dragon. Ya oke guys. Goldberg. Kalau miskin bagusan Grayson Waller. Ya. Grayson Waller tuh yang minum air dari sepatu itu kan? Braun Samoa Goldberg ini. Cocok ke main roster ya. Bisa Hurricane Rana sama Suicide Dive juga. Iya. Bang Cody masih apaan sih? Ntar dulu kita bahas Cody. Nih habis ini bahas Cody nih. Ada Cody-nya. Nih satu lagi ya berita berikutnya ya. Nih. Ini beritanya lumayan nih guys. Sesuai obrolan tadi malam, kayaknya obrolan saya tadi malam juga tentang ini nih. Saya baru baca beritanya sekarang. Yang minum dari sepatu, ya bener. Yo draft ke rumah aja udah. Jadi guys, Opa Meltzer, Dave Meltzer dari Wrestling Observer Live mengemukakan pendapatnya tentang siapa yang kira-kira fresh gitu loh untuk lawan Roman lagi. Untuk lawan, jadi lawannya Roman gitu. Kan WWE sudah kehabisan penantang nih. Saya bilang juga, teman-teman juga berpikir yang sama. Kalau WWE itu sudah kehilangan nih, bukan kehilangan ya, maksudnya kehabisan orang-orang potensi untuk bisa lawan Roman lagi. Udah bisa dibilang udah susah lah gitu loh untuk nyarinya lagi gitu loh. Makanya itu jadi kecurigaan kita kemarin juga. Kenapa Solo ini over push banget. Dan Dave Meltzer berpikir begini, kemungkinan next challenger untuk Roman Reigns ada dua. Kalau nggak Cody lagi, Solo Sikoa. Dia bilang begitu. Coba kita lihat ya. Biar saya nggak ngomong aja. Nah, Hook. Sebentar ulang dulu nih. Oh ya. It was then stated that apart from Solo Sikoa turning on Romans, there are only few people to Tribal Chief could face. The idea of Bloodlines Enforcer stepping up to take on the head of the table is very interesting thought. Ini jadi pemikiran yang menarik ya untuk bisa membuat Solo Sikoa mengkhianati tuannya. Dave Meltzer bilang gini, who can wrestle? Who can he wrestle against? Siapa yang akan bisa bergulat lawan Roman Reigns lagi? Maybe WWE akan turn Solo Sikoa. Buat Solo Sikoa mengkhianati Roman Reigns. Bisa juga untuk lawanin Cody satu kali lagi. Bisa juga Sammy.
Tapi semi nggak akan bisa menang. Sudah masuk akal lah. Yang masuk akalnya adalah semi nggak akan menang gitu. Kalau dia lagi yang akan dipasangkan untuk lawan Roman Reigns, isn't gonna win, kata si Dave Meltzer ini. Drew McIntyre udah pernah dikalahin. He's already beaten. Apalagi kok kontraknya udah mau habis. By the way, Drew katanya cedera, guys. Drew katanya cedera. Udah. Gitu, guys. Solo yang setengah di program push saat ini bisa jadi tujuannya untuk membuat dia layak betray, mengkhianati the head of the table. Komentarnya, guys, saya tweet ya. Saya tweet. Lain, aduh, betrayal unlock ya. Nggak tahu, bisa jadi Solo akan heal, akan face turn. Guntur bisa kali nggak? Belum mau. Finish the story nggak sih? World Wrestling someone WWS dong. Jempol akan menghentikan masa jaya Roman, guys. Apakah jempol bisa menghentikan Superman Punch, guys? Solo lagi di build, guys. Ternyata memang mungkin ya, mungkin sekali lagi tujuannya itu. Solo tuh dimenangin terus, dikuatin terus itu. Bahkan lebih kuat daripada Uso. Taunya berkhianat ya oleh Setia sama. Gimikin Rolas punjul 70. Nah, aman-aman ngene iki penake ngombe degan. Yailah. Aku iki bosan ngombe susu. Apa meneh teh? Dadi aku njaluk tulung. Dabing Jawa. Tulung aku wis degan ya. Yandul ya. Jarine kanca TK. Dhisik TKW dolanan bareng jambak-jambakan kok. Saiki ra iso. Maksa banget. Ndang tukokno. Timbang video skandalmu karo Mimi Peri tak sebar lho. Bajimu yen ngomong ya rasa banter-banter to. Aku iso ngerti ra. Jaluk dialte kok tenan lambene cah siji iki. Iya ya ngono tak tukokne es degan. Sak tandho nak suntak kiraimu kabeh. Matur nuwun ya ndul ya. Matur nuwun. Nyambung. Gak nyambung. Thank you by the way. Siapa tadi? Namanya malah gak lihat fokus. Coba videonya saya. Bentar saya kecilin lagi. Kalau aman saya besarin gitu. Komentarnya guys, lanjut guys. Randy Orton versus Roman. No, Orton sakit, enggak mau langsung match besar, jangan. Menarik sih kalau Solo bikin hancur Bloodline. Menarik guys, karena gak ada yang duga. Walaupun kita udah baca rumornya ini ya. Jadi untuk segi story, siapa yang akan menduga Solo? Oh, yang paling setia menemani Tribal Chief. Walaupun gak, hampir gak pernah senyum. Ya gak pernah juga ya. Astagian. Solo bisu banget. Kemarin ngomong kok. Kemarin kan ngomong nih. Jempol lebih OP dari spam Crossroads. Yoi. Solo pasti menang karena dibantu. Ups. Solo menarik bang, bisa membuat cerita kehancuran Bloodline. 100 tahun sekali ngomongnya. Sempat kemarin ngomong dikit tapi memang gak promo-promonya di NXT kalau gak salah kan. Mixkilla belum segalanya Roman. Ini saya ngomong penantang ya guys ya. Bukan yang menang, bukan yang ngambil champion loh guys. Ini rumornya tentang siapa yang layak menantang, yang jadi lawan lagi. Bukan di throne ya. Saya koreksi guys. Kalau di throne tidak tahu dong. Lawan ya guys, lawan, bukan di throne. Riddle bisa kali bang. Lawan Solo aja kalah itu. Lihat aja nanti. Ancet dari dalam kalau gitu. Nih yang ada yang nyari Casey kemarin. Casey dicariin lu kemarin lu. Sudah ada potensi jadi main eventer kayak Roman. Ada, jelas dibentuk. Michael jelas dibentuk. Saat ini jelas dibentuk. Lah bisa cash in gak sih? Bisa aja kalau yang menang MITB bukan LA Knight menurut saya. Kalau yang menang MITB bukan LA Knight atau orang yang lebih besar daripada LA Knight, mungkin bisa cash in berhasil. Tapi kalau yang menang LA Knight kayaknya masih jauh deh untuk mau cash in Roman Reigns. Orang banyak ragu juga sama LA Knight guys. Saya setuju kalau Solo ngalahin Roman, tapi kalau untuk match aja nggak apa-apa. Ya benar Willy, kemungkinan match aja. Ya interesting kalau misalnya Solo mengkhianati itu interesting. Yang dicarinya orang nyari, orang yang nyari kagak ada. Oh ya benar.
Untung agak lucu saja sih, tapi kalau kejadian ya bener, gak apa-apa. Ke Intercontinental juga gak apa-apa ya, Leonard Cashin-nya. Yuk lanjut lagi berita selanjutnya. Berita utama kita hari ini adalah, mana tadi? Mana tadi beritanya? Oh iya ini. Ini pegulat gaek kita guys, Goldberg. Kita lihat guys, Goldberg itu, bentar. Andalan Arab. Dan Arab. Jadi, ini saya sudah baca ya, saya singkat aja guys ya. Jadi Goldberg ini kan sebenarnya itu sudah jadi tuh orang banyak berspekulasi. Goldberg ini masih mau gulat apa enggak? Goldberg ini masih akan balik lagi ke WWE apa enggak? Di Gulat News Live pernah saya ceritakan juga ada rumor yang bilang Goldberg tuh sudah tanda tangan kontrak untuk 5 kali match. Tapi ternyata itu rumor false, salah. Dan bukti rumor itu salah, Goldberg sudah jadi free agent sekarang. Sudah nggak ada kontrak apa-apa lagi dengan WWE. Terus dia diwawancara dalam sebuah podcast dan dia ditanyain bagaimana masa depan gulatnya Goldberg. Jadi Goldberg tuh ngeceritain, dia tuh pernah setelah dia kalah dari Roman Reigns waktu itu, dia tuh pernah ya sekedar salaman lah, deal handshake lah dengan Vince McMahon. Dia bilang dia akan bisa kembali kapanpun dia mau. Jadi dia jadi kayak open gitu loh, terbuka pintu WWE itu untuk Goldberg. Nah, sekarang dia yang posisinya udah enggak dikontrak lagi dengan WWE, sudah free agent. Si Goldberg ini bilang masih ada kans untuk dia bergulat lagi karena dia pengen, dia sebelum dia benar-benar pensiun, dia harus gulat lagi dalam sebuah rangkaian tour. Jadi dia berencana sebelum dia retire, jadi Vince McMahon itu sudah ngebuka kesempatan untuk Goldberg kalau mau satu match retire-nya gitu. Match retirement, match pensiunnya gitu loh. Dibuka kesempatan untuk Goldberg. Goldberg pun juga mau mengarah ke situ. Cuma dia juga pengen pensiunnya dia ini itu ada rangkaian tour-nya. Dia rencana 4 kota. Dia mau tour 4 kota sebelum dia benar-benar pensiun. Begitu tuh Goldberg. Dan mungkin, ya saya melihat match terakhirnya Goldberg akan terjadi di WWE, guys. Entah itu tahun ini, entah tahun depan, nggak tahu ya. Tapi saya yakin untuk pensiunnya Goldberg sebagai Hall of Famer WWE, dia akan pensiun match retirement matchnya itu di WWE. Begitu guys. Jadi pegulat tua satu ini, si Goldberg ini, dia sudah berencana untuk menyelesaikan karirnya, untuk berhenti lagi bergulat. Kecuali raja ada memberikan uang yang banyak hasil menjual minyak. Gak tahu guys. Never say never. Gitu. Itu beritanya guys. Cuma guys. Goldberg is all elite. Kayaknya enggak deh. Kalau all elite kayaknya enggak deh. Gak tau lah guys ya. Di jalanan lampu. Still never say never. Pasti mau Bang Goldberg gitu ya. Raja Arab mau Bang Goldberg gitu ya. Silver Bulk udah enggak gold lagi ya. Udah tua ya. Mat Fahri ya. Sangat marah sama WWE katanya. Apa iya? Yang jelas dia udah, apa? Udah menjelaskan dan juga malah menghidupkan kembali rumor dia untuk bisa lagi open untuk gabung ke WWE lagi untuk match retirement-nya. Atau mungkin dia akan ngehelat sendiri tour 4 kotanya dengan biaya dia sendiri, untuk bisnis dia sendiri, untuk retirement-nya dia sendiri gitu. Secara independen ya bikinnya. Bisa jadi begitu juga guys. Cukup Sting aja yang ngeliat, iya udah gak usah yang tua-tua masukin lah. Atau mungkin Tony kan punya rencana di all in biar tiketnya makin banyak yang beli, Goldberg didatengin gitu untuk sekedar match ini aja, squash aja gitu. Satu kali Spears, terus Jackhammer sudah, lawan pegulat
kecil. Muncul buat tamu enggak apa-apa tapi enggak kontrak ya. Enggak ikhlas banget ya Firman ya. Buat kalah doang. Match Goldberg, Pak Goldbergnya masih menang. Guys, Goldberg tuh kalau masuk dalam sebuah promosi gulat baru, mustahil dia minta dia itu kalah. Pasti dia kuat casting, guys. Sting dia masuk, dia kan kuat terus walaupun mungkin pernah correct me if I'm wrong, mungkin dia pernah kalah gitu. Tapi kan dia selalu kuat. Sting selalu kuat, guys. Goldberg lawan Commander dong. Aduh, habis Commander, guys. Enggak mungkin Goldberg kalah. Dia lagi disuasai sama Triple H, itu benar enggak Bang beritanya? Enggak. Nick Aldis sudah masuk Impact Wrestling ya, udah kontrak Impact Wrestling. Kalau tamat atau enggak saya kurang tahu, kayaknya enggak deh. Karena WWE saat ini MRA lagi ngebekuin mendatangkan talent baru, lagi tutup pintu untuk datangin talent baru. Makanya Raw After Mania tuh enggak ada yang datang. Jay White malah pindah ke AEW. Karena WWE lagi stop. Nah, ini ada berita saya baca tadi, coba saya cari dulu beritanya, guys ya. Ada satu berita yang aduh, guys. Geleng-geleng kepala saya, guys. Sebentar saya tergila. Silakan komentar-komentar dulu enggak apa-apa. Bentar. Over thing sekali lagi. Nah, ya tadi saya baca tadi beritanya. Real lesson. Visual of Emerald. Mana ya? Di mana tadi ya? Bentar ya, guys. Goldberg versus Raja. Gimana? Gimana? Nah, ini dia nih. Dapat. Nih, kita lihat, guys, beritanya. Jadi WWE ada rencana untuk budget cut $50 juta untuk penyesuaian setelah penjualan dari Endeavor, pembelian dari Endeavor. Ini kita baca dulu beritanya, nanti saya kita komentarin. Now 50 million, 50 juta potongan datang untuk WWE, segera dilaksanakan WWE ya. Ini kan punya hal yang dia sampaikan tentang interview ini. Jadi if you look at what Endeavor was able to take out cost wise from UFC 2016 or shortly after the deal was done, we have the same expectation here. It's really conservative number. 50 juta itu nomor angka yang cukup konservatif. Siap-siap untuk membentuk itu semua. To be pretty agresif, akan sangat agresif untuk menentukan hal itu. Dan juga ya itulah pokoknya. The untouched, katanya most important thing is leave the product untouched. Jadi produk itu kreatif WWE sangat tidak disentuh oleh Nikan, katanya gitu. Dan Triple S Kevin Dunn terserah kalau mengembangkannya. Dan in terms of cutbacks there is not what we're looking to do. Jadi itu yang tidak ingin dilakukan Nikan untuk mempengaruhi kreatif. By the way, untuk memotong 50 juta dari anggaran WWE, kita tahu budget cut waktu zaman pandemi seberapa parah, mengurangin banyak pegulat. Ini cuma opini ya, guys ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan katanya Nikan ini, kata-kata Nikan ini tidak begitu benar, tidak begitu akan berpengaruh dengan main roster, dengan roster-roster WWE. Jadi kemungkinan kalau misalnya memang dipotong budgetnya, bisa jadi untuk Pyro akan berkurang, jelas. Untuk untuk memperbarui kontrak, pasti jumlah
nilai kontraknya akan dikurangi daripada yang sebelumnya, terutama pegulat-pegulat yang gak kepake. Contohnya Drew. Ya. Bisa jadi amit-amit memecat pegulat yang gak kepake. Pegulat yang gak kepake untuk memotong budget cuts ini. Kalau dulu kan parah banget ya untuk zaman pandemi ya. Jadi orang yang masih aktif pun di-cut. Kalau menurut saya, dia sini kan bilang tidak berpengaruh ke bagian kreatif Triple H. Jadi orang-orang yang gak kepake, saya yakin juga akan kena, guys. Lihat aja, guys. Satu bulan, dua bulan ke depan, kayaknya ada yang kena deh. Ada yang kena pecat, guys. Bayangan saya cuma satu, Bray Wyatt. Gila, guys. Kan siap budget cut, guys. Get ready, guys. Tentunya saya berharap itu tidak terjadi, ya. Kita semua berharap itu tidak terjadi, guys. Jadi mungkin WWE akan mengurangi pegawainya aja. Terus dia akan mengurangi sisi. Jadi kalau malam mereka kalau nggak kerja listriknya dimatiin, AC jadi matiin biar nggak bayar listrik mahal. Mungkin bagian situ aja kali yang diurusin, yang pemborosan di situ. Jadi biar talentnya stay gitu loh. Gimana, guys? Komentarnya, guys. Selain berita Goldberg tadi ya, silakan. Nah, tuh Matt Fahri benar sekali. Chad Michael Cole, jangan dong. Yes, Firman. Ini saya pendapat aja ya, guys ya. Jadi kalau jangan langsung iya benar, Bang. Enggak juga. Aku berharap Hero di-cut. Fasilitas dirugikan, fans marah. Pyro mungkin berkurang kalau saya lihat Pyro. Tapi kalau di kontraknya tetap ada Pyro, mungkin akan banyak itu. Bang, kenapa sih Pak Kumis tak suka Wyatt gitu? Ada masalah? Ada, kayaknya ada saya membahas deh. Saya pernah bahas deh kayaknya. Cari video saya di Gilang Gulat ini. Tentang Bray Wyatt. Pecat. Aduh, jangan dong, Lix, enggak mau. Gulat Mania kapan habis lebaran ya? Hitro Cross Wyatt auto hilang. Karen Cross lagi ada program. Kayaknya yang lagi ada program enggak bakal dihilangin deh. Pyro sepengaruh itu, Bang. Lumayan, guys. Biasanya setiap acara Raw waktu sebelum ada budget cut-budget cutan, Pyro itu ada selalu. Tapi dikurangi. Terus stage. Stage-nya ini loh. Sekarang cuma LED doang. Itu budget cut, guys. Setiap pay-per-view biasanya ada ornamen. Coba lihat tahun 2013, 2012, 2015. Pay-per-view stage-nya bagus-bagus, bro. Hiasannya tuh bagus-bagus. Part of budget cut semuanya jadi LED. Karena kenapa? Karena lebih biayanya lebih murah, biaya pembangunannya itu lebih murah. Ngaruh lah. Over rooster sih, Bang. Yoi. Karena Triple H selalu jumawa kemarin. Pusing sendiri. Yoi. Gak ada kabar baru, belum ada kabar baru. NXT Jepang sama NXT Europe kan katanya. NXT Asia apa ya? Jepang apa Asia? Belum ada kabar lagi. Ya, ngurusin masalah internal aja susah. Endeavor sudah beli lagi, udah pasti plan-plan yang kemarin itu udah gak ada diomongin lagi pasti. Kondisinya sekarang tuh udah beda, guys. Kita ngomong yang dulu gimana. Our Lady Peace. Who? Our Lady Peace. Kenapa kau disuka lagu itu ya? Heran saya. Saya udah lihat video itu tuh, Leaks. Budget Pyro buat Cody doang sama Roman, Nicholas sama Roman. Aski Harris sih soal elite nggak mungkin. Aski Harris namanya WWE. Nama dia Windham Rotunda. Jelas WWE bukan fans tapi fokus 1101% ke bisnis. Nikan tuh ngurusin bisnisnya, duitnya banyak banget tuh, guys. Kemarin baru ke penjualan Endeavor itu orang semuanya dapat bonus. Vince dapat bonus, Triple H dapat bonus, Stephanie dapat bonus, Nick Khan dapat bonus, guys. Dari penjualan Endeavor kemarin. Luar biasa tuh uangnya tuh. Oleh WWE masuk AEW, ya sih memang begitu, Alem. Memang begitu. Tapi kan Tony kan pilih-pilih. Windham Basudara, yoi. Windah Protonda. Rotunda, Protonda. Udah ya. 42. Kita coba
Kuis, kuis. Bentar dulu. Mah cuma pertanyaan. Nanti penonton match ring opener aja bang, seru WWE sekarang agak kurang. Gila aja. Kuis. Kuis, kuis. Mari kita mengkuiskan diri ini. Pertanyaannya adalah, saya akan memberikan gambar title di bahu, ya guys ya. Title di bahu. Jadi teman-teman tebak siapa orang yang megang title tersebut? Lumayan ya, menarik lah. Mohon maaf kalau salah sebut orangnya nanti ya, karena memang widget tidak sempurna. Oke, okay? Ya let's go. Siapakah orang ini? Backgroundnya mungkin pada tahu kali ya, lihat backgroundnya. Yo, yang pertama, siapakah orang ini? Let's go. Edge, Goldberg, Jericho, Alberto Del Rio, Chris Benoit, Mustafa Ali, Orton, Edge, Jericho, Dolph Ziggler, Christian, Mustafa Ali, Del Rio. Si untung. Del Rio. Christian, Del Rio. Del Rio semua jawabnya. Ayo terus. LA Knight. LA Knight gak mungkin dong. Ultimo Dragon udah lihat tuh, World Heavyweight Champion guys. Thank you ngumpulin mainan bro. Mantap. Santino lagi lu milih tuh salah. Ngumpulin mainan 20.000 Santino salah. Otis waktu kurus. Jack Swagger. Ini championshipnya World Heavyweight guys. Gak mungkin Otis dong. Here we go. Mantap. Permainan Benoit. Royal Dwi Cipto Benoit. Oke, guys. Turun, naikin ya. Kita turunin dikit ya. Alalala. Nah. Lagi. Nah. Nah, itu dia tuh. Sudah gak usah lihat mukanya. Yang benar adalah LA Knight. LA Knight jawabnya banyak banget ya. Benar dia nampaknya. Chris Van Wa. Van Wa. Kumpulin mainan juga benar anda. Tebakan keduanya. Gelap. Kang Narkoboy. Aduh, yuk skip yuk, lanjut lagi yang berikutnya. Silakan tebak guys, akhirnya LA Knight menang ya. Siapa dulu nih? Apa nih? Christian. Apa tadi? Ronaldo finisher mau itu. Lanjut lagi ya. Berikutnya adalah termasuk neraka tuh. Nah, who is this? Oh zigzag, ya benar. Ronaldo zigzag, tapi kurang zigzag. Ronaldonya zigzagnya kurang zigzag. Siampang. Oh ngeliat tangannya ya, siampang ngeliat tangannya ini. Maksudnya ini, heh? Siempang. Ayo, apa Triple H animal bang? Batista ya, Triple X, jelas sekali apa? Siempang. Siempang salah. Ya kita geser ya. Nih, langsung aja nih. Saya belum. Tadi sudah ada yang nebak. Tapi udah benar ini, guys. Jawabannya itu eh
Riko Guntur. Bentar. Siapa sih yang nebak pertama tadi? Jawabannya adalah Christian, guys. Ayo ngaku yang nebak pertama siapa? Enggak ketemu orangnya. Heh. Christian. Bista, Jericho. Belto, Kali, John Cena, Rusev, Randy. Otis. LA Knight ya? Yang nebak tadi? Saya bang nama itu. Biasa aja dong, santai aja dong. Ya benar sekali, LA Knight menebak 2 kali, 2 poin untuk LA Knight hari ini. Tapi tidak ada hadiahnya. Ya, siapa gulat meme review Discord bang? Sekarang kita review meme. Saya belum ngecek ya, sebelum buka ya. Bentar saya keluarin dulu nih. Biar tidak berat ya. Bentar. Mantap, Elena tanda hari ini kok luar biasa anda tebakannya. Karena tebakannya bukan cuma satu ya, banyak tebakannya. Kita buka Discord dulu ya, belum saya buka guys Discordnya. Loading dulu kalau bukanya. Kas kapan gulat? Gulat membang ya, MVP nggak sih? Saya buka sekarang. Oke. Bentar. Liga Inggris match di... Aduh saya enggak ikuti Liga Inggris. Ini siapa nih? Madcap Moss first meme ya. Madcap Moss, kenapa Madcap Moss? Then you say we're not talking about this or this. We're talking about this. The someone we expect, someone yang kita inginkan untuk return kemarin, the someone we got, someone yang datang pada saat Royal Rumble. Benar sekali guys. Saya kaget bikin nih Ajax kemarin, nih Ajax keluar bikin, saya bikin source-nya juga. Cuma lebih kaget lagi tidak ada batu. Pertama kali nyoba mesin capit. Ya Allah. Saya nonton ini match ini guys. Itu Andy Orton nggak bisa, kenapa? Karena dia nggak jadi mesin guys. Kan harus jadi mesin. Jadi mesin. Matiin dulu lagunya. Jason Wijaya, Jason Reminder National. Aduh ngomong. Salat sebelum salat Jumat. Snip. Yes. A couple equal clips on each nail should do the trick. Not too short though. You don't want to damage your cuticles. Now most people would use a nail file afterwards. Suaranya nggak kencang. Sebelum sholat Jumat, setelah sholat Jumat gimana? Sebelum sholat Jumat ya. Oh, potong kuku maksudnya, ya Allah. Main events WrestleMania. Kalian tahu nggak historinya ini guys? Ayam ini tuh. Saya sempat nonton tuh di TikTok videonya. Itu Cody itu pernah dilempar beginian juga sebelumnya. Bukan di WWE kalau gak salah. Jadi kayak orang itu kepencet lagi, orang itu nerusin yang itu gitu. Lanjut lagi. Acknowledge me. Oh iya. Akan dengeran suaramu. Mohon ketika lihat Dominic dihajar bapaknya. Yeah. Ayamnya Bang Gilang Ojol. Apa sih kayak Gilang Ojol apa sih? New Year New Me. Hah? Yeah. Oh. Oh, ini legend banget guys. Sting pakai topeng Sting guys. Dipakainya. Penonton juga responnya juga wow gitu guys. Harus. Padahal orang tahu itu Sting. Pas buka, wow itu Sting katanya.
Nih Kurt Angle jadi Booker T. Iya. Iya, Spinner Rooney. Gak bisa dia. Gak bisa, cuma Booker T yang bisa Spinner Rooney. Begini. Cak. Wake up bro, we have a fight match. Oh no. Apa sih? Kenapa begitu? Curtis Axel. Ingat gak? Kalau Triple H itu punya gerakan kayak gitu. Cuma kan opponentsnya atau lawannya kan sudah tertidur gitu loh. Terus dia lari-lari lama banget tuh. Bolak-balik waktu dia masih Hunter Hearst Helmsley, guys. Lanjut lagi. Left or right nih yang mana, guys? Oh iya bener. Sama ya kemarin mereka pakaiannya. Kiri atau kanan, guys? Merah atau biru, guys? Merah apa biru, guys? Yang sering terjadi ketika main game WWE. Tris lah. Yang tengah gak ada. Oh, di tengah. Aduh, puasa belum. Belum buka ya, guys. Turun dulu, guys. Lagi nih. Hati-hati lihat foto tante. Aduh. Ya benar, bisa bikin batal puasa. Benar, kemas. Apa ini? Ini AEW ya? Oh, yang Hobbs itu. Oh, no mercy nih, guys. Oh, mirip. Terinspirasi. Masih ada si Empang di situ. Oke, bonus gitu ya. Coba lagi nih. DX Fury. Oh, ini lucu banget, guys. Ini kocak banget ini. Saya nonton live ini. Ini kayaknya baru-baru. Damian Mizdow baru-baru. Ini kocak banget ya dulu itu. Hebat banget sih Mizdow bisa nemuin stuntman. Gila. Dikeroyok Bloodline. Bener. Saya suka nih yang apa gambar dalam animasi atau universe lain tapi narasinya WWE. Suka saya kemarin Jarjit Money in the Bank itu, guys. Apa nih? Roman steals his catch prize. Hah? Apaan? Tuh. Ini ada enggak di video? Bukan video kan ini? Ah, bukan video kok. Lagi lanjut. Roman Des. Oh, saya sudah lihat nih. Ya niru Paul Heyman. Paul Heyman. Nothing personal set. Super kick. Bisa gitu Seth Rollins. Terpstomnya ditahan begitu. Untung gak dipantulin kayak Randy Orton. Penonton Roman yang hampir menang solo singkong. Bener sekali. Si solo singkong itu. Rasanya ketika Vince hidup abadi dan memimpin kreatif WWE selamanya. Ini maksudnya senang atau gimana nih? Vince hidup abadi itu senang atau menderita karena disiram? Kalau lagi kepanasan disiram senang-senang aja gak? Siapa nih Luis Castillo? WWE Universe solo siko. Lanjut lagi. If Roman win, if Roman lose. Kucing. Ketika Triple H sudah memimpin kreatif WWE. Ketika Vince kembali memimpin kreatif WWE. Tidur, guys. Turu artinya ya. Kalau Vince memimpin kreatif lagi, turu. Gak usah capek-capek watch along, guys. Turu. Lanjut lagi. Ketika sudah yakin bahwa Roman akan kalah, Solo datang dan menghancurkan keinginan kita semuanya. Turu, guys. Solo merusak semuanya. Ini Luis banyak banget nih. Tiga lagi ya, guys. Untuk nyata. Ih, banyak banget ini.
Maaf ya, nggak semuanya ya, tapi akan saya terusin. Ken, yang orang pikirkan, yang gue pikirkan. Wah iya, kita fans gulat, ya Ken ini yang kita dalam pikiran kita. Nggak pernah kepikiran saya Ken yang ini. Kalau misalnya kita ngomong Ken, yang saya pikirin Big Red Machine pasti. Atau Mayor. Apa nih? Wih, aku akun baru Miss Kuat nih, cuma tinggal gini doang. Gimana sih? Ronaldo zigzag. Oh, yang tadi ini, yang tadi. Kita kecilin suaranya, guys. Oh... Zigzag by Ronaldo. Ada ketika belajar sama Dolph Ziggler. Kurang selnya, kurang itu. Liburan sama Stardust. Saya puas banget ya. Kalau lihat meme kayak gini, saya puas banget, guys. Cocoknya ini emang ini. Yang sosokan main eventer ini lo. Lu tuh sih yang sebenarnya ini, Cody. Ini lu nih. Ini istri lu, aduh, gigi udah enggak enak lihat lu kayak gini. Brock Lesnar on Raw, Undertaker at home. Oh iya dia, oh iya. Brock Lesnar yang begini, Undertaker ngeliat, hah? Kok gimmick gua dipakai, katanya gitu. Lanjut lagi, guys. Nexus bilang apa nih? Roman Reigns defeat Cody Rhodes. Royal family. Boom, 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 boom. Mid-card Cody Rhodes. Ya, ada yang apa lirik dia tuh sebenarnya? Berdua bareng abang. Udah abang ketika tinggal sama orang tua berdua di rumah sebentar, gue dan abang gue 5 menit kemudian. Rock bottom. Biasanya kalau kalian yang kakak beradik, kalian yang kakak beradik itu di yang rock bottom itu adiknya kan biasanya yang kita rock bottom ya. Saya pernah tuh rock bottom bocah guys, tapi di kasur. WWX Motor Combat. Boom. Oh, ini Rollins. Yeah, nice. Yeah. Puas banget dia guys. Claymore bisa sekuat itu. Nice. Coup de grâce. Substom gimana nih? Jadi pengen ini immortal, jadi main immortal udah nggak ada lagi ya guys. Lanjut lagi, addicts before and after, alcohol, weed, cocaine, Saudi money, let's go, Saudi money, Saudi money membuat anda lebih muda guys, apalagi endeavor money guys, membuat anda rambutnya hitam lagi dan berkumis guys, endeavor money itu guys. Bukan Saudi sih, lebih tepatnya Endeavor Money. Semangat banget lang. Happy, safe, and healthy. Sehat sepada kalian. I hope everyone has an enjoyable time. You are happy, happy, safe, and healthy. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Terima kasih Bang Sina. Selamat Idul Fitri dari Bang Sina guys. Eid Mubarak guys. Katanya guys. Eddie Guerrero, wasit, opponent. Oh. Ya, Eddie Guerrero terinspirasi Tom and Jerry, guys, sebenarnya. Vince join Gula Talk ini, hah? Apa ya? Enggak ada. Nih, WWE, AEW, kenapa? Oh, maksudnya gimana nih di lingkar ini? Dia senyum di WWE, di AEW nggak senyum, apa gimana? Apa memang dia ada di semua tempat, gitu? Ini orang, saya curiga nih, orang-orang ini orang dalam, guys. Kalau nggak orang dalam, ya... calo. Ya pokoknya orang banyak duit lah. Di depan terus pasti ada orang dalamnya dia buat beli tiket. Yakin saya. Punya saham juga bisa itu. Yakin saya guys. Udah habis. Alhamdulillah udah habis meme kita guys hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan reaction meme saya secara live. Akan saya bikin short-shortnya ya. Karena saya suka guys lihat meme gini sebenarnya. Tapi saya sekarang nge-share sendiri doang kalau pas lagi di HP. Di sini kan saya bisa share bareng-bareng gitu guys ya. Yang belum join Discord segera join Discord, pantengin Discord terus ya, siapa tahu malam-malam kita ngobrol enggak jelas ya. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya guys. Nah, ini Gula Talk terakhir ngabuburit guys.
Next time kita malam-malam gulotalknya. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Semoga puasanya lancar, lebarannya juga meriah. Dan pastinya jaga kesehatan semuanya sekali lagi. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah yang rajin. Jangan lupa bersedekah juga, berbuat baik kepada semua orang. Selamat sore, selamat menunggu buka puasa. Selamat berbuka puasa juga buat teman-teman yang sudah berbuka puasa. Ayo kita absen. Bali asupan Scarlett kah itu? The Jensen Ho, bye. Mustafa Ali, bye. Sugap tuh, ngasih tuh di link Discord-nya tuh. Fariza. Hans, Les Josh, Chandra, Sugap lagi tuh. Kaleng Renginang, Pengingat Hidup, Randy Novianto, Chandra Indirawan, Mart Fahri, thank you bro. Said Angga, Shorts, thank you. Firmansa, thank you. Panggilan random loh, tiba-tiba join. Albert, Raka, Haki Raider, Randy Novianto, Tuan Nugroho, selamat lebaran, bye-bye. Selamat lebaran teman-temanku, Fawriza Firdaus. Besok Wacelong AEW, jangan lupa sama Dynamite. Bye Gilang Ojol, tolong saya dijelasin Gilang Ojol apaan. Nanti ya, next time ya. Udah semuanya, thank you Ars Adrian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah yang sabar, terima kasih yang udah rame-ramein. Sampai ketemu di Gula Talk di setelah lebaran. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thank you.